Bali adalah destinasi pelancongan terindah di Indonesia. Bali merupakan sebuah pulau dewata. Ia adalah sebuah pulau yang bertaraf negeri di Indonesia. Pulau Bali ini terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Bali sangat terkenal sebagai destinasi perlancongan. Bali juga diberi gelar sebagai Pulau Cinta. Ya, mungkin karena pulau ini sangat indah dan sangat diidamkan setiap pasangan berbulan madu. Ia juga dianggap surga dunia oleh-oleh pengunjung pulau ini oleh karena hampir ke semua destinasi di Bali menyajikan pemandangan yang memukau jiwa. Untuk warga Malaysia, kita sangat beruntung karena lokasinya berdekatan dengan Malaysia. Jadi tidak memerlukan banyak belanja untuk mengunjungi tempat yang indah. Mungkin ramai di antara kita merasakan Bali sebagai destinasi yang terlalu padat dengan pelancong. Tapi sebenarnya banyak lokasi yang ada dan dapat dinikmati bersama keluarga secara tenang. Bali adalah primadona pelancongan di Indonesia yang sudah terkenal di seluruh dunia. Selain terkenal dengan keindahan alam terutama pantainya, Bali juga terkenal dengan kesenian dan kebudayaan yang unik dan menarik. Industri pelancongan berpusat di Bali Selatan dan di beberapa daerah lainnya. Lokasi pelancongan yang paling populer atau utama ialah di daerah Kuta dan sekitarnya seperti Legian dan Seminyak. Daerah timur kota pula seperti Sanur. Pusat kota ialah Ubud. Dan daerah selatan seperti Jimbran, Nusa Dua, dan Pecatu. Bali sebagai tempat tujuan pelancongan yang lengkap dan terpadu memiliki tempat pelancongan yang menarik, antaranya ialah Pantai Kuta, Pur Tanah Lot, Pantai Padang-Padang, Danau Beratan, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Lovina, Lumba-Lumba, Uluwatu, Ubud, Mundul, Kintamani, dan masih banyak lagi lainnya. Kiranya ini yang paling populer di kalangan pelancong. Sekarang Bali juga mempunyai pusat pelancongan khas untuk kanak-kanak, yaitu seperti kebun binatang ataupun zoo, museum tiga dimensi, taman bermain air dan tempat penangkaran kura-kura. Terlalu banyak yang kita boleh kunjungi di Bali. Dari yang sesak dengan pelancong sampai yang kurang pengunjung pun ada. Ini disebabkan oleh faktor untuk mengunjungi sesuatu tempat itu sangat susah. Mungkin disebabkan keadaan jalan yang berbatu dan tebing tinggi. Mungkin juga keadaan yang jauh ke dalam dan harus melalui hutan. Untuk pengetahuan, bilangan penduduk di Bali ialah lebih kurang 4 juta penduduk. 93% penduduknya adalah beragama Hindu. Agama lain adalah agama Islam, Kristen, dan Buddha. Inilah serba sedikit yang kita ketahui tentang Bali yang dianggap dan disebut dengan pelbagai gelaran ini. Memang tidak dapat dinafikan keindahannya yang sangat memukau. Datanglah ke Bali, Indonesia.